Oke teman-teman, jadi sekarang kita bakal mainkan game Naruto Sasuke. Oke, ini game Naruto, apa tadi judulnya? Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm. Jadi langsung aja ya, ini tampilan awalnya dimulai dari kita milih bahasa. Mantap nih ada bahasa Indonesia ya. Langsung ya. Akan kita bermain sebagai Boruto dan Naruto atau Boruto aja atau Naruto aja, gua nggak tahu. Ah, game ini mendukung fungsi save otomatis. Saya sedang oke, gua belum selesai baca. Ini sebenarnya gua nggak ngikutin anime Naruto ya ataupun Boruto, jadi gua cuma tahu aja gitu kayak ada Naruto, dia punya anak Boruto, ya udah kayak gitu aja. Jadi gua nggak bisa menjelaskan, oh ini siapa, oh ini si ini nih, oh ini si itu, gua nggak bisa gitu guys. Penting gameplaynya seru, berantem-berantemnya seru. Nah tuh ada keluar ekor 9 juga, mantep banget cok. Nih siapa, gua nggak tahu tuh siapa, gua pernah lihat gitu. Seru aja berantemnya, jadi gua nggak ngerti alur ceritanya, tapi gua suka lihat dia berantem gitu. Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection. Anjay. Langsung kita mulai, pencet E untuk mulai dengan E katanya. Dari mana mulainya nih? Ini kalian kalau tahu coba ya, dimulainya dari episode berapa dan dari mana? Simpan untuk tidak ditemukan untuk memainkan game, belakang untuk membuat data tersimpan. Membuat data tersimpan. Oke. Okay. Panjang bener, males gue baca. 7 ya kali ya. 7 udah. 7. Tabit dan oke aja lah. Oke, silakan beli mode nanti dapat ubah dan karena apa normal ya? Normal aja kali ya. Ngeliatin petarung, yep. Gue belum ngerti dasar seorang ninja terletak di kaki. Oke. Okay. Tutorial pertama nih. Dasar seorang ninja itu terletak di kaki. Ya. Oh dari si Naruto kecil ya? PASD buat pindah, oke. Okay. Ya nggak beda jauh sih kayak game-game PS ya grafiknya juga. Spasi buat lompat dan bisa lompat 2 kali. Apa itu kak? Oh kak buat nahan ya. Jadi dia kayak bertahan, mode bertahan kayaknya. Ngedas gitu. Nah, kalau misalkan I buat ngisi apa ini namanya? Cakra ya, cakra ya benar. Nah, gitu. Jadi pencet oh, I dulu. Buat dulu cakranya terus pencet spasi. Okay. Nah, gitu. Oke. Okay. Tekan dan tahan. Oh dia anu lu guys. Oke. Dasar seorang ninja terletak di kaki. Nice. Oke, okay, tidak pertama udah selesai ya. Lanjut latihan berikutnya. Nah, jadi kita udah tahu tuh latihan pertamanya itu loncat, ngisi cakra, double loncat gitu. Terukennya L. Oh, berarti kita nggak terlalu mainin boss ya di sini ya, jadi mainnya cuma WASD sama JKIL. Oke, okay. Dia buat attack, oke, okay, combo ya. Nah itu biasa combo seperti biasa Naruto ngeluarin ininya, cloningannya. J. Mana tuh? Dia 4 kali W JJ. Gimana sih? 2, 3, 4, W, J, J. Gitu kan? Kok bisa cuy? J 4 kali, W, terus J, J. 1, 2, 1, 2, 3, 4, J, J. Oh,
jadi dia ke atas gitu ditahan W-nya. Kalau S berarti di bawah landing berarti ya. 2, 3, 4, 1. Oh enggak. Dan sliding. Di luar. Oke. Jadi bisa serangan udara, bisa serangan darat. Sih. Menyerang adalah pertahanan terbaik. Nah mah. Menyerang dong namanya, bukan bertahan. Jika terbebas oleh serangan lawan, kamu akan jatuh dan berada dalam kondisi tanpa pertahanan. Saya terjadi tekan spas dan tahan spasi untuk dapat bertahan. Yang mengusikan tubuh bisa belum menerima. Oke, jadi kalau misalkan kita terhempas kayak gitu, jadi dengan mencet spasi kita dalam cepat-cepat bertahan gitu. Kalau menekan K, kamu bisa bertahan. Lama bertahan, kamu tidak bisa bergerak, tapi bisa berlindung dari serangan lawan. Namun jika terus digunakan, efek pertahanan akan menjadi merah dan kemudian akan menjadi jebol. Oke, dia ada waktu dia nggak bisa bertahan lagi. Oke, serangan vital dengan K plus L. Coba aja langsung ya, kita tahu. Nah, itu kan terempas terus langsung mencet spasi. Nah, langsung berdiri lagi dia. Dua kali, kali lagi. Spasi, nice. Don. Ini minus pertahanan. Oke, okay, nice. Dah. Nah, pertahanan meletak sih. Oh. Apa sih namanya? Full counter. Nah. Sebelumnya sudah kena serangan. Oh, pindah gitu cuy. Nice. Ganti jadi ini loh, ganti jadi pohon. Biasa ya di PS ataupun di dari seri sebelumnya ada juga kayak gitu. Tahan cakra adalah untuk menunjukkan sisa cakra. Itu kan untuk menunjukkan jutsu, jurus rahasia dan lari cakra. Apa itu lari cakra? Jika cara tidak mencukupi, mereka tidak dapat digunakan. Hal ini akan sangat membatasi gerakan dan diharap diperhatikan. Oke, sebaliknya, saat takar cakra lawan sedikit, itulah kesempatan untuk menyerang. Tekan dan tahan I untuk melakukan isi cakra atau bisa. Oke, langsung aja praktek. Isi cakra sampai penuh. Langsung mencet J. Gak bisa? Apa harus sama? Oh, harus bareng cuy, ngelusin kan dia. Tep. Gila lagi ya. Bisa jalan bisa nih. Anjay, oke, keren 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 keren. Ini bisa berubah jadi biju juga enggak sih? Biju ya namanya ya? Oh, ini Shuriken gede gitu loh. Anjay, keren 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 keren. Gua suka nih. Dua kali. Apa itu? Oh, ulti. Gila, banyak banget deh. Ini ultimate-nya ya. Berarti ini gue belum bisa jadi biju nih. Ingat gak tuh tadi? Ingat lah ya. Easy kok. Tangan dasar doang. Oke, udah bertahan ke KJ. Pantingan deketin dulu berarti. Oke, okay. Terus deket ya dan nggak boleh sambil jalan. Kalau misalnya sambil jalan kayak gini dah. Nah gitu. Nah nggak bisa. Harus berhenti baru langsung combo KJ. Oh jebol pertahanan. Jadi kita bisa nyerang ataupun ngeluarin jurus kayak gitu. Satu, langsung ngasingkan. Nah, itu dia. Gede damage-nya. Terus bilang lawan yang sedang bertahan. Oke. Okay. Nice, tembus sekali. Sekali lagi. Tembus. Nice. Ah. Jebolan pertahanan squad baja. Lagi nggak? Oh masih ada.
apa nih? Jika terus saat kondisi kekuatan fisik berada di bawah level tertentu ada kesempatan untuk bangkitan. Ini jika membuat catatan cakra menjadi 100% dan menahan I maka akan masuk ke dalam kondisi kebangkitan. Setelah beberapa waktu akan terkena jurus sesi lawan atau berbagai jurus sesi kamu akan kembali ke kondisi semula. Oke. Okay. Oh, gua nggak ngerti nih. Ini ekor berapa nih? Dua kah? Cuma praktik ya. Tapi ini bisa dilakukan kalau misalkan ekor satu cuy. Ini bisa dilakuin kalau misalkan darah lu satu bar dikit atau sekarat ya. Ini baru ekor satu ya. Oh ada sekannya juga. Wah seru cuy. Kan kekuatanmu normal. Oh, masih ada cuy. Apa gini? Oke, dukungan. Akar dukungan langsung aja praktek. Gak usah lama guys. U atau O? U untuk si Chidori, siapa namanya? Aduh, ya ampun lupa. Sasuke. O untuk Sakura. Oh beda-beda ya, setiap kali dipanggil beda-beda jurusnya. Kan Ki atau E? Oh bisa diganti, Ki untuk si Sasuke dan E untuk Sakura. Aku penasaran ini gimana jurusnya. Kalau Chidori gimana? Kalau Chidori lagi. Siapa sih namanya ini? Sasuke. Aduh, gua lupa mulu, cuy. Chidori ya. Wah, ini api. Tun. Nah, gua ingat tuh. Katun ya. Oh ini nih combo-nya nih, pas lagi nyerang terus combo. Nah lagi ya. Belum sih. Oh, udah dong harusnya. Aduh. Oh ganti pemimpin. Gimana sih tadi gue lupa. I atau E untuk tak sedang menyerang kan. Nah tuh udah. Atau saat sedang menyerang nih. Gimana sih tadi? Tapi udah satu tuh. Udah gua pencet ya, Nah, gitu kan? Harus benar-benar kayak serentak gitu, cok. Yang paling penting adalah kerja sama tim. Oke. Tapi kok si Chidori ada mas-mas gitu di badannya. Oke, masih ada nih banyak ternyata latihannya. Akar badai adalah akar yang meningkatkan dengan gerakan tertentu seperti injeksi dukungan, ganti pemimpin dan sebagainya. Jika terkena, nah, langsung aja praktek lah. Wih. Tuh agak. I know I can count on you.
Gila. Apa nih? Apa nih? Udahlah Kakashi cowok jadi Samsak. Lah, itu. Si Cakra. Ngamuk semua. Tapi gitu balik lagi ya, harus tinggal satu bar darahnya atau sekarat. Dengan menggunakan laju cakra di tengah combo, laju cakra dibatalkan dengan aktif. Langsung aja ke start combo. Gimana tadi? Start combo. Oh. Nah, gitu tuh. Salah. Nah. 4 kali ya. 1 2 1 2 3 4. Kok bisa? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Itu kah? Juga. 1 2 3 4. Nah gitu tuh benar. 2 kali sekarang I-nya. 1 2 3 4. Nah, tapi gue nanti kalau misalkan langsung ke praktek pasti lupa sih. Oke, ini udah selesai ya. Langsung aja kita kembali ke pilihan mode game atau kalian latihan bertarung dulu deh. Sebenarnya udah nggak ada lanjutin latihan tuh kan, 9 doang. Oke. Dah. Oke, lalu kamu juga yap. Dapat bonus login. Di mode ini kamu dapat menemukan kembali jejak Naruto lainnya. Udahlah, ikutin. Ini scene pertarungan Sasuke sama Naruto nih yang terakhir. Iya gak sih? Kalau nggak salah iya ya. Kan ku buang masa lalu ya, bahasanya bahasa Inggris cok, nggak asik banget dengernya. I won't let you do that. Kan ku biarkan, Naruto. Aku belajar sekali dari orang-orang terdahulu. Aku dapat terus maju ke depan. Itulah yang membuatku jadi sekarang ini. Aku tak akan membiarkan membuangnya. Cocok gak gue jadi pengisi suara? Kalau begitu, kamu tak harus bagaimana. Ini yang mereka berdua tangannya putus kan? Gua liat sih ini pertarungannya, lihat gua. Cuman cerita gua nggak, ceritanya gua nggak tahu ini kenapa dia bisa gelut kayak gini. Apakah memang beda prinsip atau beda keyakinan? I don't know. Yang gua tahu dia gelut udah tangannya putus gitu. An incident affecting the course of human history. Oke, kita lihat ini isinya ya. The erasure of history. A ninja world with no history is no ninja world. A ninja world with no history is devoid of humanity. Tanpa ada ninja di dunia ini takkan ada manusia, katanya cuy. Apa nih? Ini by the way gue main pakai keyboard ya. Kayaknya kalau misalkan pakai stick atau controller enak deh. Cuman gue kayaknya pakai keyboard aja lah. Which you composed long ago now lies forgotten and unknown.
History must be resurrected. Yet to accomplish this, we require a foundation whereupon its path will be retraced. Mm-hmm. Therefore, we shall weave this foundation together. We must once again set to paper the verses of this long-forgotten book. Let us begin. Mari kita mulai. Bab 1, mode sejarah dan mode pemulihan sejarah dengan memainkan episode Naruto Uzumaki. Mode sejarah terdiri dari 8 bab. Kamu bebas dapat memilih. Oke. Dari awal dulu lah, latihan Jenin. Nah, dimulai dari si Naruto latihan Jenin ya. Mulai di sini ya. Ibu kondisi menikah dengan menyelesaikan dua episode pertama dan sub episode. Mainkan episode pertama dan sub episode untuk menyelesaikan pemilihan bab. Oke. Ya langsung aja lah. Dari dia kecil ya. Sudah. Mulai perjalanan si Naruto Uzumaki. Nanti bakal kalau udah selesai perjalanan Naruto, lanjut ke perjalanan Boruto gitu. Nah, ini ceritanya nih. Desa Konoha dari negeri api dulu siluman rubah tapi kemudian mereka berhasil bangkit dan menjalani masa damai. Gua belum baca lagi tadi. Desa itu Naruto Uzumaki yang bercita-cita menjadi Hokage, pemimpin desa, membuat berbuat nakal di akademi. Oke. Dalam tubuh Naruto tersegel ekor 9 dan hal itu membuatnya jauhi warga desa. Ini ya ceritanya dia di tubuhnya itu ada si Kyuubi ini. Namun didukung oleh Iruma Umino, salah seorang sedikit guru yang mengerti keadaannya, dia berhasil lulus dari akademi. Oke. Okay. Ya, inilah secuil cerita si Naruto ini dari dia kecil hingga jadi Hokage ya. Gua rasa semua orang udah tahu sih, yang ngikutin Naruto pasti udah tahu ya. Nama alias adalah nama yang ditemukan. Oke. Tutup. Oke. Desa Konoha. Kok ulang lagi? Ini cerita doang ya? Aduh, gak bisa gue kembali. Next. Gue salah pencet cuy. Next. Lanjut harusnya. Nah, ini latihan survival. Melibatkan kita sekarang lawan kereta akan meledak jika terkena dan berbentuk. Oke. Gua nggak butuh materi, gua maunya langsung backtrack. Nah, ini si ekor 9 ngamuk. Belum disegel. Nah, disegelnya sama bapaknya Naruto ya. Namanya? Obito ya? Kalau gua salah Obito namanya. With the spirit of the nine-tailed fox. Nah, dengan siluman yang disegel di tubuhnya Naruto semenjak bayi, dia dikucilin karena kenapa? Karena mungkin warga nyangka dia siluman. Sasuke juga. Gadis yang mengaguminya Sakura. Oh, namanya Sakura Haruno, baru tahu gua. Mesti mereka berdua sekarang menjadi anggota tim 7 dengan Naruto, membuat mereka mengemban misi bersama dan menjadi teman dekat. Ini kayaknya Naruto sama Sasuke gak deket ya. Dan itu pemimpin tim 7 Kakashi Hatake ingin menguji kemampuan mereka bertiga. Oke. Jadi sekarang kita akan latihan berbeda dengan biasanya. Maksudnya untuk melihat apakah kalian bisa menjadi Jinin yang benar. Well, the time has come. Dan bertahan hidup. Ini enggak bisa ganti bahasa Jepang aja ya ngomongnya ya? Enggak enak gitu enggak sih? Dengar biasanya kita dengar bahasa Jepang tiba-tiba bahasa Inggris. Kalahkan Kakashi katanya. Bertarung dengan Kakashi tak bisa menggunakan jurus rahasia dan kebangkitan. Ya berarti kita gelut dengan serangan biasa, enggak bisa pakai kondisi jurus rahasia dan kebangkitan. Udah. Langsung aja. Wah iya, gua gak bisa pakai jurus ini cuy. Bisa pakai jurus asing kan? Gak kena.
Kakashi tolong dong. Masih Kakuchi. Mati loh. Bantu. Oke, gua udah mulai biasa nih. You're better than I thought. Tapi itu jurus satu kan bisa loh. Tolong. Makan aja. Kena lagi gue. Hidori ya tadi ya. Ya kemana. Iya. Dia lincah sih. Ah, kenapa lagi tuh gua? Mati dong. Kita aja cuy. Nah, udah mati deh. Ya kok B sih? Noob banget. Kok dia diikat? Jadi apa nih? Oke, okay, kalian lulus katanya. But we couldn't get the bells. Oh ya, tadi misinya ngambil lonceng itu dari si Kakashi. It was your teamwork I was looking. Teamwork? Oke, gua harusnya enggak bisa enggak usah jelasin sih. Pasti orang-orang udah pada tahu. Gimana alur ceritanya? Lihat muka si Sakura. Selama jaga episode pertama kamu bisa mengisi angkat mengenai perasaan kamu terhadap bab tersebut salah satu. Ya gitulah, rame lah, rame. Apa cuy? Ece lah ya, Ece ya. Ece lagi itu yang tadi yang membara. Kenapa kata gitu Rio? Apa itu Rio? Karena telah memberi reaksi. Oke, gue masih belum tahu itu Rio apaan. Lanjutnya. Tutup. Sama ya. Lagi-lagi lah. Ini kayaknya sampai ceritanya itu kayaknya sampai ini ya. Sampai dia benar-benar jadi Hokage gitu loh. Terus nyambung ke Boruto. Ya mungkin kurang lebihnya kayak gitu. Soalnya dia Naruto X Boruto judulnya. Oke, paling sampai situ dulu video kita pada kali ini. Nanti kita lanjut lagi besok di next video. Bye.